Pemirsa ingin memilikinya atau mendapatkan mesin ini, pemirsa bisa langsung telepon nomor di bawah ini atau kunjungi web kami di www.maxindo.com karena kami akan berikan diskon 5% selama 2 hari. Oke. Nah, pemirsa juga bisa langsung kunjungi cabang kami di 22 cabang seluruh Indonesia. Bisa langsung diklik di situ di www.maxindo.com. Di situ juga ada alamat cabang, ada nomor telepon salesnya juga. Betul. Jadi carilah di searching di situ yang terdekat. Nah, langsung kita klik www.maxindo.com. Di situ search pencarian mesin MKS BA80 ini. Langsung di order aja pemirsa ya. Oke. Nah, setelah ini kita mau ngapain, Pak? Setelah ini kita praktek. Oke, tapi berarti nanti dulu ada apa, Pak? Ada yang mau lewat pemirsa. Oke, pemirsa jangan kemana-mana karena pasti penasaran kan kerja mesin ini seperti apa. Betul, Pak. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Halo Maxindo. Halo Maxindo. Telah melayani dan membantu lebih dari 60.000 pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia. Untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat, Toko Mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin cetak mini industrial tipe MKS 500 dari Maxindo. Kini Anda bisa jadi pengusaha mie dan juragan produksi mie dengan kemampuan produksi skala industrial. Dengan kemampuan kapasitas produksi mencapai 50 kg per jam secara kontinu, menjadikan usaha Anda jadi sangat menguntungkan dengan fitur dan keunggulan mesin di kelasnya. Menggunakan material top quality dan food grade, roller dari bahan elektroplate anti karat, model standing yang mendukung penggunaan skala industri. Dengan 3 pilihan cetakan mie lebar 2 mm, 3 mm, dan 6 mm. Tebal adonan 1 hingga 5 mm. Dilengkapi dengan tray masuk adonan dan juga tray penampung hasil cetakan sehingga lebih rapi. Adjusting lever untuk memudahkan mengatur ukuran cetakan adonan. Bisa digunakan untuk produksi makanan lainnya selain mie, seperti kulit dumpling, pasta, cheese stick, dan lainnya. Investasi usaha yang menguntungkan bagi para pengusaha mie Indonesia. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mau usaha fast food atau aneka kuliner modern dengan cara yang mudah dan menguntungkan? Maxindo, andalan bagi para pengusaha kuliner Indonesia. Mesin deep fryer elektrik tipe MKS 51B Maxindo memasak aneka makanan seperti fried chicken, nugget, french fries, fish stick, dan lain-lain dengan cara deep frying atau penggorengan yang direndam. Lebih mudah dan hasil lebih istimewa. Mesin sesuai standar food grade, terbuat dari material berkualitas. Desain elegan cocok untuk penempatan skala usaha but jajanan modern. Kapasitas tangki untuk memasak sebesar 4 liter. Dilengkapi dengan temperatur kontrol. Dengan teknologi kompor listrik termutakhir, membuat makanan yang digoreng menjadi lebih cepat matang secara sempurna. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Ingin membuat aneka macam usaha, resto atau catering Anda lebih maksimal. Mesin pembuat es berbentuk tabung atau kristal tube ice machine. Sekarang bagi Anda yang bergerak di bidang usaha skala resto dan kafe, hotel maupun untuk kebutuhan catering. Menyajikan es cube yang berkualitas untuk sajian minuman. Lebih mudah dan cepat. Tipe MKS IM120 mampu memproduksi hingga kapasitas 120 kg per 24 jam dalam kondisi suhu ruang maupun suhu standar. Dengan konsumsi listrik yang lebih hemat, dengan fitur kinerja otomatis, saat kapasitas storage penuh, mesin akan otomatis berhenti memproduksi. Implacable, cocok untuk digunakan pada saat event.
Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mau merajang atau memotong bahan-bahan aneka buah dan sayuran secara mudah dan cepat? Gunakan selalu mesin food processing dari Maxindo. Andalan terbaik dalam membantu dapur usaha Anda. Mesin perajang serbaguna MKS PC35 dari Maxindo bekerja merajang aneka bahan segar mulai dari kentang, lobak, jahe, mentimun, sayur, dan buah-buahan lainnya. Hanya dengan sekali proses, hasil perajangan akan keluar dalam hitungan detik. Material bodi mesin dari bahan berkualitas, kokoh, dan awet. Dilengkapi dengan saluran inlet dan outlet untuk memperlancar proses pengerjaan. Bentuk irisan dapat diatur pada mode stick maupun chip. Pisau perajang berbahan stainless steel dengan tingkat presisi hingga 2 mm. Konsumsi listrik lebih hemat, mudah perawatan dan pembersihannya. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Untuk memudahkan dalam processing aneka bahan makanan dan kebutuhan dapur rumah tangga hingga usaha kuliner Anda, gunakan selalu teknologi dari Maxindo. Mesin pembersih sisik ikan Maxindo, tipe MKS FSC36. Peralatan dapur yang modern yang akan membantu Anda membersihkan sisik aneka macam ikan segar dari berbagai jenis dan ukuran. Bekerja secara cepat, efisien, dan hemat tenaga dengan konsumsi listrik yang lebih irit. Cocok untuk pengundangan aneka skala rumah tangga atau untuk membantu kebutuhan produksi dapur usaha kuliner Anda. Desain alat yang ringkas dan praktis, tahan air, aman digunakan, dan mudah dibersihkan. Investasi yang menguntungkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mau sukses usaha es krim dalam berbagai skala tanpa membutuhkan modal yang besar? Investasi pada mesin usaha yang tepat adalah kuncinya. Mesin sop es krim tipe ISC188 dari Maxindo dengan fitur dan teknologi termutakhir membuat usaha es krim Anda jadi lebih mudah dan menguntungkan. Desain mesin terbaru dengan nuansa futuristik dan elegan. Material mesin dari stainless steel food grade, awet dan kokoh. Fitur 3 keran untuk 2 varian rasa berbeda dan 1 rasa kombinasi. Kapasitas tangki hopper 2x6 liter dengan produksi 18-20 liter per jam secara kontinu. Menggunakan kompresor berkualitas, membuat es krim menjadi lebih cepat beku dengan konsumsi energi yang lebih hemat. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Untuk produksi dan perajangan aneka bahan sayur segar seperti kentang, jahe, wortel, bawang, dan lain-lain, gunakan selalu mesin perajang serbaguna dari Maxindo, top quality brand di bidang food processing mesin, tipe MKS PGT250, tipe terbaru dan termutakhir. Material bodi sangat kokoh, aman dan higienis sesuai food grade. Didesain multifungsi untuk berbagai produk yang memiliki tekstur berbeda-beda. Instalasi pisau perajang sangat mudah. Pengoperasian hanya dengan menekan satu tombol panel. Hasil akan langsung keluar dalam hitungan detik. Konsumsi listrik lebih hemat. Kapasitas produksi 15 hingga 200 kilo per jam secara kontinu. Dengan dua fitur perajangan, bentuk chip dan bentuk stick. Kualitas dan ukuran irisan sangat seragam dan presisi. Mudah untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Produksi adonan untuk aneka kue dan pizza secara efisien, berkualitas, dan hemat hanya dengan mesin Maxindo. Mesin pembuat adonan bulat pizza tipe MKS PDS40. Membuat adonan berbentuk bulat untuk kebutuhan membuat pizza dan aneka kue lainnya. Untuk mendukung produksi skala usaha resto dan kafe, desain mesin kokoh dan food grade, terbuat dari material yang berkualitas, konsumsi listrik lebih hemat, dilengkapi dengan cover pelindung. Diameter adonan pizza yang dibuat dapat mencapai 40 cm, dengan bobot hingga 500 gram. Sangat mudah digunakan untuk siapapun di dapur usaha, mudah untuk dibersihkan.
Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Untuk keperluan produksi di sektor agroindustri dan pengolahan hasil-hasil pertanian, gunakan selalu mesin processing dari Maxindo, top quality dan terbaik di kelasnya. Mesin kombinasi chopper dan penepung biji tipe HMCP20 dengan dual fungsi pecah bahan kering seperti rumput, kompos, kotoran ternak, rumput gajah, dan lain-lain, serta memproses aneka biji-bijian dengan cara digiling menjadi tepung. Lebih cepat kerjanya dan hemat tenaga dengan keunggulan yang memudahkan. Material mesin dari bahan berkualitas, sangat kokoh dan awet. Hopper dan saluran inlet hingga saluran outlet untuk melancarkan proses produksi. Mudah digunakan dan hasil penepungan akan langsung keluar dalam hitungan detik. Kapasitas produksi chopper dan penepung hingga 250 kg per jam secara kontinu. Konsumsi listrik relatif kecil, sehingga sangat cocok untuk penggunaan skala UKM dan kelompok usaha tani desa. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, mesin Maxindo telah teruji. Digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Halo, 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 halo Maxindo. Kembali lagi dalam acara Halo Maxindo. Oke nih pemirsa, tadi kita sudah jelaskan nih mesin pembagi adonan ya Pak. Jamal, mesin pembagi adonan dengan tipe MKS BA80. Mungkin pemirsa di rumah masih ada yang belum tahu Pak. Nah, Betul. Ini mesin pembagi adonan dengan tipe MKS BA80 dengan watt 4000 watt. Nah, untuk kapasitasnya 60 piece ya Pak per jam. Per menit. Nah, 60 per piece menit, per menit. Ya. Nah, untuk bahannya ini menggunakan bahan stainless steel, jadi aman untuk produksi makanan atau food grade lah. Yeah. Nah, tadi kita sudah janji nih pemirsa di rumah nih mau praktek. Pak, mungkin pemirsa di rumah ingin tahu cara kerja mesin ini seperti apa, kayak gimana aja sih dan hasilnya itu seperti apa? Mungkin langsung kita praktekkan saja Pak Jamal. Nah, saya sudah ada bahannya nih Pak. Boleh. Saya ambil dulu ya Pak. Oke Pak. Nah ini bahannya sudah saya buat. Tadi sudah dibuat oleh Pak Jamal ya Pak. Sama ini Pak nampan. Oh iya nampannya. Ini kuncinya ya Pak. Kunci buat settingan? Boleh. Boleh. Itu buat buka Pak. Oh ini buat buka. Oh nanti ya. Kita dapat. Kita dapat ini ya. Buat pengunci. Nah ini dapat untuk buka ini ya Pak. Apa? Molding ya Pak. Molding. Molding. Ini untuk buka moldingnya. Nanti diajarkan oleh Pak Jamal. Oke Pak, langsung. Langsung aja Pak. Oke siap. Nah caranya seperti apa Pak nih? Tinggal di on off aja Pak. On off. Mungkin ini on kita power. Buka ya Pak. Ya, biar boleh. Biar ketahuan. Biar lebih jelas. Okay. Nah, ini kita setting yang paling besar aja kali Pak ya. Oke siap. Nah setting yang paling besar. Nah dia ke kiri dia semakin besar. Oh berarti ke kiri semakin besar ya Pak? Semakin besar. Nah, kalau ke kanan makin kecil. Betul. Ini berarti kita paling besar. Paling besar. Ukuran biasanya 100 ya Pak? 100 gram ya Pak? Betul Pak. Nah, jadi untuk pengusaha-pengusaha roti ini untuk mempermudah ya daripada kita harus potong satu. Betul. Timbang, potong satu timbang itu kan memakan waktu. Nah dengan mesin ini lebih efisien. Nah, oke. Okay. Langsung Pak. Langsung aja Pak. Oke. Okay. Siap. Nah udah. Nah. Terus masukin Pak. Masukin bahannya aja. Oke, saya masukin bahannya. Seperti ini. Ini juga. Juga bahannya. Saya masukin semua ya Pak? Boleh Pak, masukin aja. Dia juga harus penuh Pak. Oh iya, bahannya. Karena kapasitasnya lumayan besar ya Pak. Jadi harus ada dorongan dia. Harus dorongan.
Wah, itu hasilnya, Pak. Iya. Waduh, cantik sekali, Pak. Kayak ini ya, Pak. Apa bola apa tuh? Hampir mirip kayak bola ya, Pak. Iya. Oke, pemirsa, ini hasilnya. Nah, ukurannya sama ya, Pak? Ya, sama semua, Pak. Sama semua. Jadi kurang lebih 100 gram. Paling ya? Nanti dia lama-lama kecil ya, Pak, kecil, karena dorongan. Betul. Nah, berarti jadi adonannya udah habis. Adonannya udah habis. Jadi setiap makin kecil dia, nah, adonannya berarti ini udah nggak beraturan nih, Pak. Berarti adonannya kurang, Pak. Berarti adonannya sudah kurang. Jadi dia jangan sampai adonan itu habis di tempat penampungan ini. Jadi setiap produksi langsung diisi terus. Jadi kita harus perhatikan adonan di tampungan ini, di wadah ini, jadi jangan sampai kosong. Jadi biar hasilnya maksimal ya, Pak. Betul, Pak. Biar hasilnya maksimal dan bagus. Oke. Nah, ini mesin pembagi adonan dengan tipe MKS DA80. Jika pemirsa ingin memiliki mesin ini, pemirsa bisa langsung telepon nomor di bawah ini atau pemirsa bisa langsung kunjungi web kami di www.maksindo.com karena kami akan berikan diskon 5% selama 2 hari. Oke, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, nah, hasilnya lumayan bagus. Nah, dimatikan. Nah, oke, dimatikan. Tara membuka moldingnya, Pak. Ajarkan mungkin. Oke, Pak. Nah, ini hasilnya. Ini hasilnya nih. Nah, ini hasilnya yang paling bagus. Mungkin tinggal dibentuk aja ya, kan karena kita udah nggak usah timbang lagi. Mungkin tinggal dibentuk. Kalau misalkan pemirsa di rumah langsung bentuk, mau diisi apa kita nggak tahu. Nah, itu kan tinggal pemirsa di rumah yang mau produksi. Ini untuk mempermudah usaha-usaha roti di rumah Anda pastinya. Betul. Oke. Nah, jika pemirsa ingin memiliki mesin ini, langsung kunjungi web kami di www.maksindo.com atau telepon nomor di bawah ini dan atau kunjungi 22 cabang Maksindo di seluruh Indonesia pastinya. Jadi tinggal klik ya, Pak, www.maksindo.com, cari alamat cabang di situ ada terdekat dari rumah Anda, pemirsa. Betul. Jadi tinggal di telepon salesnya di situ ada nomornya juga, alamatnya juga ada. Dan kalau mau cari mesin langsung set di Maksindo di www.maksindo.com. Jadi mau mencari mesin misalkan BA80 ini, tinggal diklik BA80 pasti ada dan harganya juga ada. Betul, speknya, Pak, juga ada lengkap. Betul, di situ. Oke. Oke, Pak. Nah, ini hasilnya apa ya? Iya. Oke, cara membuka ininya, Pak, tadi saya minta ajarkan. Oke, Pak. Mungkin di rumah, pemirsa di rumah pengen tahu nih cara membuka moldingnya. Nah, biar untuk lebih membersihkan, Pak, ya. Iya, membersihkan. Nah, jangan lupa buat membersihkannya. Nah, di caranya gimana, Pak? Nah, ini kan ada nih. Ada lubang ya, tinggal kita buka aja seperti ini, gitu, Pak. Kalau untuk bersihin. Nah, oh gitu, berarti itu untuk membuka molding. Betul, ya, untuk, Pak, membuka molding. Jadi kan ini untuk keluarnya, ini bahan ya, Pak? Betul. Nah, seperti ini. Oke, terus? Ini tinggal dicopotin. Nah, oh, untuk bahan masih ada, kan? Masih ada bahan. Seharusnya harusnya itu didorong terus ya, Pak, pakai bahan ya, Pak? Biar nggak ada sisa. Sampai bahannya habis, tidak ada sisa. Nah, kalau di sini tinggal di bersihin aja, Pak, ya. Bersihin aja pakai air juga pakai bisa. Air juga bisa. Pakai air juga bisa. Tapi jangan terlalu kenceng, kucur aja dia. Iya, berarti biasa aja ya, Pak. Dan juga menggunakan lap atau kanebo. Betul. Ya, Pak, di rumah. Oke. Nah, ini untuk hasilnya. Nah, pemirsa di rumah, di Maksindo itu tidak hanya menjual mesin saja. Nah, di Maksindo itu ada yang namanya Maksindo Academy. Academy. Nah, jadi misalkan saya nih nggak punya skill untuk membuka usaha nih, misalkan membuka minuman, apa aja sih yang dibutuhkan? Saya nggak punya skill, kita harus daftarkan diri ke Maksindo Academy. Betul. Karena di Maksindo Academy itu kita langsung diajarkan cara usaha dengan chef-nya langsung, dan chef-nya bukan kaleng-kaleng ya, Pak. Betul, Pak. Chef-nya bukan chef kaleng-kaleng, jadi chef yang berpengalaman, berpengalaman, dan kita mendapatkan sertifikat. Jadi semua tuh usaha apa, mau buat apa itu ada ini apa ya, bahan-bahannya apa aja. Jadi kita terjun langsung, paling terjun langsung dia. Jadi kita tahu, jadi kita tahu mau eksperimen apa gimana. Iya, bisa. Betul, kita mau eksperimen seperti apa bisa. Nah, jadi tambahannya apa aja, ide-idenya dikasih tahu semua di situ. Oke. Okay? Nah, dan di Maksindo juga, Maksindo mempunyai 4 komoditi, bisa. Yaitu Maksindo itu sendiri dan Maxipack. Terus Agrowindo dan Ardin. Nah, Maksindo itu yaitu untuk mesin-mesin pengolahan makanan. Seperti ini nih, Mas. Betul. Ini BA80 ini masih termasuk pengolahan makanan karena untuk roti ya, Pak. Betul, Pak. Jadi bahannya juga stainless dan aman untuk makanan. Iya. Dan juga kita mempunyai cetak bakso ya, Pak. Cetak bakso. Apalagi, Pak? Cetak mie. Cetak mie, terus
Banyak sih, Pak. Banyak, Pak. Kalau kita sebutin satu-satu, nggak kelar kita. Nggak selesai ini acara pastinya. Karena saking banyaknya mesin-mesin di Maxindo, jangan apa kalau mau cari mesin usaha apapun di Maxindo saja. Mm-hmm. Jadi kalau misalkan saya mempunyai mesin ini, Pak, ada kendala, kita pasti bawa ke Maxindo. Kan kita garansi, Pak Rijal. Garansi servis 1 tahun di service. Luar spare part. Oke. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan untuk Maxindo ya. Maxindo. Nah, ini Maxipack. Maxipack. Nah, untuk Maxipack yaitu untuk pengemasan atau packaging ya, Pak. Betul. Packaging atau bahan-bahan atau produksi di rumah bisa langsung semacam frozen food. Bisa. Jadi seperti kita punya vacuum sealer, hand sealer, cup sealer. Nah, mungkin pemirsa juga ingin membuka usaha air mineral cup ada di daerahnya, mungkin bisa langsung ke Maxindo. Kita punya cup sealer 2 lane dan 4 lane. Betul. Oke. Nah, untuk Maxipack udah Agrowindo. Agrowindo. Nah, Agrowindo kita itu mesin-mesin pertanian atau perkebunan. Betul. Dari penanam benih ya, Pak. Benih, penepung, terus pengupas kulit padi menjadi beras. Pangan ternak juga ada. Iya, pangan juga ternak juga ada. Cetak pelet seperti itu. Bisa kan kita mau ternak ikan. Betul. Ya, kita tambah ikan, kita punya mesin cetak pelet apung. Nah, jadi untuk ikan jadi enggak usah repot ya, Pak. Oke. Nah, dan Ardin. Satu lagi yang keempat, Ardin. Ardin itu adalah alat-alat rumah tangga seperti teflon kita punya, terus Egg roll, ketel pemanas, pisau-pisau juga ada, dan pen karakter ya, Pak. Ada, pen karakter juga kita punya. Oke, nah udah selesai ya, Pak, itu. Saya sebutin udah semua. Udah 4 komoditi. Berarti pemirsa ini untuk hasilnya nih. Ini untuk hasilnya sangat bagus. Nah, sangat-sangat efisien ya, membantu untuk pemirsa di rumah. Jadi tidak perlu harus motong sendiri, terus ditimbang, ribet, baru kita itu ribet, itu kurang efisien. Tapi kalau pakai mesin ini lebih efisien dan lebih cepat. Jadi produksinya aturan 1 jam bisa berapa piece? Ini bisa 100 atau 1000 ya, Pak? Bisa, Pak. Bisa 1000. 60 piece. Per menit gitu. 60 per menit, coba hitung dah. Bisa lebih dari 1000 ya, Pak? Lebih. Waduh, banyak sekali itu 60 pastinya. 60 menit aja kali. Itu 6. Pastinya produksinya udah cabangnya udah banyak ya, Pak? Pasti cabangnya udah banyak. Nah, jadi ini untuk memudahkan, ini untuk hasilnya dari mesin BA MKS BA 80 atau mesin pembagi adonan. Betul. Nah, jika pemirsa ingin memiliki mesin ini, langsung hubungi nomor telepon di bawah ini atau kunjungi web kami di www.maxindo.com karena kami akan berikan diskon 5% selama 2 hari. Oke, pemirsa, ayo tunggu apa lagi? Langsung ambil handphonenya, telepon nomor di bawah ini, order mesin BA 80 ini. Oke. Nah, ini untuk hasil dari presentasi kali ini ya, Pak. Oh, iya, Pak. Ini untuk hasilnya lumayan cukup bagus ya. Nah, ini untuk yang kecil ini karena adonannya sudah nggak ada ya, Pak. Sudah kosong. Sudah dikit, jadi nggak ada dorongan. Jadi dia harus ada dorongan. Jadi jangan sampai di sini itu kosong. Jadi harus ada terus. Jadi biar hasilnya itu maksimal. Oke. Nah, ini untuk hasilnya. Sekian ya, pemirsa, presentasi mesin dari kami. Saya Rijal. Dan saya Jamal. Serta kru yang bertugas, kami mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses.